bila dengar Quran, telitah dalam hati dan sebut di mulut katanya, kami berimej dengan Quran. Sebab kebenaran zahirnya pada mereka. Sesungguhnya ia adalah perkara yang betul benar dari Tuhan kami. Ini pakat mengaku katanya Quran adalah betul benar. Sesungguhnya kami sebelum ia diturunkan telah pun mematuhinya. Alhamdulillah ni, nak katanya orang ruh jinuk, orang jiwa bersih dan orang yang baik. Ya tabiat manusia ni, ya pasang ada pasang jiwa tenih dan jiwa liar. Hak jiwa tenih itulah. Royak gapo-gapo ya mudah terima, mudah. Royak sepatah ya. Hei, terima lalu dah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. Ayat 53 sampai 55 suratul Qasas. Sudah pun beberapa kali kita baca ayat-ayat ni. Maksudnya, dan apabila Al-Quran itu dibacakan kepada mereka, iaitunya orang-orang yang asal dia duduk di dalam agama Yahudi. Lepas tu, apabila dia masuk Islam ataupun cita-cita nak masuk Islam, sebab jiwa dia adalah jiwa molek, jiwa bersih. Mereka berkata, kami beriman kepadanya. Maknanya, masa duduk di dalam Yahudi lagi. Bila dengar Quran, telitah dalam hati dan sebut di mulut katanya, kami beriman dengan Quran. Sebab kebenaran zahirnya pada mereka. Sesungguhnya ia adalah perkara yang betul benar dari Tuhan kami. Ini pakat mengaku katanya Quran adalah betul benar. Sesungguhnya kami sebelum ia diturunkan telah pun mematuhinya. Alhamdulillah ni, nak katanya orang ruh jinuk, orang jiwa bersih dan orang yang baik. Ya tabiat manusia ni, ya pasang ada pasang jiwa tenih dan jiwa liar. Hak jiwa tenih itulah. Royak gapo-gapo ya mudah terima, mudah. Royak sepatah ya. Hei, terima selalu dah. Reti selalu, patuh selalu. Tapi orang yang pasang jiwa liar. Supaya orang igak ayah, gambar katanya igak ayah seko 7-8 orang. Tak ada. Yang lari kau tu lari kau ni, lopak kau tu pergi kau tu. Padahal ayah hok jinok-jinok sore. Hola tangi kik igak boleh lalu dah. Pegang dengan tangi tak ada nak tak ada lari-lari dah. Hanilah bandingnya mudah-mudahnya orang yang mematuhi ajaran Allah dengan orang yang tak terima ajaran Allah. Alhamdulillah, sebab tu Allah Taala puji dalam ayat-ayat ni, iaitu orang yang memeluk Islam. Walaupun sebab boleh turun ayat ni adalah satu kumpulan daripada orang Kristian, dan setengah riwayat katanya ada beberapa orang-orang Yahudi yang reti dalam agama mereka, setelah dia dengar Quran maka dia terima Islam. Tuhan pun puji ayat yang ke-54 ni, ulaika yu'tauna ajrahum marratain bima sabaru. Mereka itu akan beroleh pahala dua kali disebabkan kesabaran mereka dan juga kerana mereka menolak kejahatan dengan kebaikan.
Alhamdulillah. Ni sabar. Sabar dalam masa mana tu? Dalam masa belum pada Islam ataupun lepas pada dia masuk Islam pada mula-mula. Kaum dia, puak-puak dia tak kena benar. Kata huduh maki mung buka anak, buka kelum, buka tu, buka ni. Masya Allah, banyak. Orang ada masuk Islam, cuba kita gambar eh. Orang siye tempat kita ni, hak masuk Islam. Lagu mana dia berasa? Kita tak biasa sampat dia. Kuam rusuk, kuam sampan di antara dia dengan waris-waris dia. Lagu mana? Cerak nah, waris-waris dia nak marah. Kalau dia ada siapa-siapa naik kru-kru, kru-kru-yat masuk Islam. Sebab orang apabila dia masuk, ia tubik daripada agama dia, dia masuk dalam agama asing ataupun geduk dia dalam satu-satu agama. Rasa eh macam mana? Masa nak marah? Cuba kita gambar. Ini saya buat cerita saja ini. Kita ada anak 4-5 orang. Misal tu. Ada seorang daripada anak kita, mula-mula kita tengok tu, ia lobe, ia luk karuk. Duduk tak semaya mana, duduk tak ngaji. Lata-lata, tubik daripada Islam, dia jadi kafir. Kita berasa lagu mana? Ha ni, cuba kita gambar katanya, orang asing apabila dia masuk Islam, keluarga dia kata lagu mana? Curak lah. Dia kecuk hati. Dia nak marah. Apa mung tinggal agama untuk nenek? Ha tu lagu tu lah. Sebab tu, Allah Ta'ala puji orang yang memeluk Islam. Lepas tu dia sanggup sabar nak ngaji Islam, nak duduk dalam Islam, nak patuh Islam. Masya Allah. Dalam nota kaki 1322, mereka mendapat pahala dua kali. Tuhan kata, pertama kerana mereka berimeh kepada kitab mereka, dan keduanya kerana mereka berimeh kepada Al-Quran dan memeluk Islam. Mereka mencapai kejayaan yang tersebut kerana sabar dan tetap teguh mempertahankan imehnya itu sekalipun mereka diganggu oleh kaumnya sendiri dan kaum musyrikin yang lain. Ini nak ayat katanya. Buat tutsob yang Allah Ta'ala uji mereka ini. Sehingga Nabi ada rakyat di dalam satu hadis. Nabi katanya hadis daripada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Dia katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatun yu'tawna ajrahum marratain. Tiga golongan manusia yang akan diberi dua kali pahala ataupun dua cuang pahala yang besar mereka akan dapat. Rajulun min ahli alkitab amana bi nabiyhi thumma amana bi. Orang yang dari golongan ahli kitab, iaitu orang Kristian, orang Yahudi. Ni kita kiyah sendirilah dengan agama-agama lain. Nabi royak dua agama, agama Yahudi, agama Kristian. Yang telah berimeh dengan Nabi yo, lepas tu dia berimeh pula dengan aku. Dulu biasa duk berimeh dengan Nabi Musa ataupun Nabi Isa, tapi tak learning berimeh dengan aku. Nabi kata, alhamdulillah tengok. Wa 'abdun mamlukun adda haqqallahi wa haqqa mawalih. Dan seorang hamba yang dimilik, yang tunai hak terhadap Allah dan hak terhadap tuan dia. Maknanya tuan orang tu jadi hamba, tapi masya Allah berjuruh semaya, berjuruh baik, amal soleh, kerja pun tak ada kelong tuan dia, serta dengan dia tunai pula hak terhadap tuan dia. Maknanya jadi hamba tak lobby, tak karuk, patuh sungguh kepada Allah dan kepada tuan. Lagi, wa rajulun kanat lahu amatun fa'addabaha fa'ahsana ta'dibaha thumma a'taqaha fatazawwajaha. Seorang yang adanya hamba perempuan, maka dia bentuk ataupun ajar, beri ilmu pengetahuan akhlak yang mulia kepada hamba dia. Maknanya hamba tino seorang itu, dia saya, dia beri ilmu, dia ajar, dia royak, dia nasihat. Lepas pada tu dia memerdekakan hamba tu. Lepas tu dia menikahkannya. Jadi orang yang jadi tua kepada hamba tu, dia tak ambil alih hamba tu jadi bini dia, tapi dia pera, dia merdeka, lepas tu dia win nikah.
Ini orang yang boleh pahala sampai kedua kali dalam hidup dia. Lagi, Nabi ada rakyat lagi dalam satu hadis. Man aslama min ahlil kitabai falahu ajruhu marratain. Hadis lebih kurang dengan saat ni juga. Siapa-siapa yang memeluk Islam dari kalangan ahli kitab, iaitunya Yahudi dan Kristian, maka orang itu akan bolehnya pahala dua kali. Dua kali. Ya, ahli kitab ni orang duduk dengan kitab semua. Bukan duduk dengan nangsa tak. Duduk dengan kampidang dem. Hok-pok-pok dia duduk baca, 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 baca. Ya, reti sungguh siapa kau boleh hurai, boleh atibai kepada orang. Apabila dia masuk Islam, dia ngaji pula Islam ni. Reti siapa kau pahal sungguh. Ha tu. Walahu ma lana wa alaihi wa ma alaina. Wa man aslama min al-musyrikin falahu ajruhu wa ma lahu wa lahu ma lana wa alaihi ma alaina. Iaitu orang-orang jenis pasal ahli kitab dan nabi royak lagi orang-orang musyrikin yang masuk Islam. Alhamdulillah tanah baik. Iaitunya tanah dia masuk Islam tu molek dah. Lepas tu dia duduk di dalam agama hak asal dia pun molek. Tapi apabila dia masuk Islam dah, maka hak tu dia kena tanggung sendiri dah. Maknanya dosa-dosa hak dulu-dulu habis digugurkan. Tapi apabila dia masuk Islam, maka dia kena tanggungjawab sendiri. Kalau dah dia, kalaulah dia buat dosa, maka nap neng main. Dia tak naik kepala dia dah tu. Tapi Allah Ta'ala puji orang-orang pasal ni, iaitu dia baik juru amalan soleh. Duduk di pehemi. Sebab tu gapa-gapa ni dia duduk di pehem mula-mula sekali. Orang apabila dia pehem, insya-Allah kaum kau cai dia telah duk plug dan nak jadi dia molek dia berjuru. Tapi orang dia tak pehem. Ataupun pehem tapi pehem silap. Dengan molek dah. Kena yek-yek di antara dua pradin. Orang pehem molek dengan orang yang pehem juga tapi silap pehem dia. Supaya dengan kita setengah-setengah orang Islam lah. Pehel tapi pehel silap. Pehel tak kena. Maka pehel yang tak kena tu lah. Duk jadi tolok dia, plak dan dia. Jadi amalah dia, cara dia pehel, cara dia mu'amalah, gapo-gapo-gapo. Tak kena. Sebab apa? Sebab dia pehel silap. Inilah. Kita perlu kepada betul semula pehemi kita. Ngaji Islam, reti Islam ni jadi betul senandu dah. Jarum kita tu jadi betul pak peng kena lalu dah. Tapi kalau lah jarum kita tak kena, duk ngik tak kena. Ataupun kalau bandai super dengan air, air kita tengok sekaligus nampak cuci, tapi cerpun dengan benar-benar keruh, benar-benar tak molek. Ceraklah. Orang hok reti tengok, ya tengok air pak, ah, ni air ni tak boleh minum. Walaupun nampak jernih tapi tak boleh minum. Sebab apa? Adanya cerpun dengan benda tu, dengan benda ni. Apatah lagi ha ugamu kita, cara hidup kita, kita kena betul, kena jadi molek. Lepas tu cara hidup kita pun betul, makan minum duit, masuk duit tubik. Nah, amal ibadat kita, muamalah kita dengan orang tu, dengan orang ni, semua dia panggil witi ciwit, cara kehidupan kita kena betul. Berdasar kepada pahamnya yang betul. Lepas tu apabila paham betul, reti molek dah, Tuhan dah puji saya lagi. Wa idza sami'u al-lagwa a'radu an. Gapo? Dan apabila mereka mendengar perkataan yang sia-sia. Perkataan yang sia-sia ni maknanya semua benda hok dia dengar perkara hok tak ada faedah. Dengar lagu, dengar mengupak, dengar cerecoh, gotu-goni-gotu-goni benda hok tak ada faedah. Apatah lagi perkara-perkara yang apabila kita dengar ia masuk dalam jiwa kita, dia jadi fang benar-benar hok tak kena, tak molek. Ah ni Tuhan puji orang-orang yang apabila dia masuk Islam, jiwa dia bersih, roh dia cuci. Tuhan kata kena mereka berpaling daripadanya sambil berkata, dia tak sedengar. Tak sedengar wah-wah hok pasal tak molek, maki laknat kata huduh. Karuk gotu karuk gani, masya-Allah, dia tak sedengar. Pas kita pun kena jadi cup yin kita
pertikam kita lagu ni tak sedek dengar benda-benda tak molek sebab rugi masa. Nah, dia kata kan, bagi kami amal kami dan bagi kamu pula amal kamu. Lana a'maluna walakum a'malukum. La nabtaghil jahilin. Dia apa lagi? Salamun alaikum. Selamat tinggallah kamu. Maknanya, kalau dia nampak katanya nak pergi dengar benda-benda yang tak molek, kata kau orang mengupak, cerecoh, nak jadi pecah belah. Orang yang berjuruh-juruh, dia kata kan, ada. Ada. Bokeh cik eh. Nampak nak jadi baloh ni. Nampak nak jadi buku ni. Ha tu. Salamun alaikum artinya selamat tinggal. Bukan arti selamat sejahtera ke atas kamu dak. Selamat tinggal di sini artinya ada. Rasa duk korek banyak. Benda kadang-kadang sikit ya, tapi duk korek nak jadi reng, nak jadi cerita besar, leret panjang. Ha ni. Orang-orang berjuruh, dia tak say duduk pasal majlis-majlis pasal ni. Majlis lara, dia panggil. La nabtaghil jahilin. Kami tidak ingin berdamping dengan orang-orang yang jahil. Ha, tu. Sebab tu, Allah Ta'ala puji dalam apa? Surah Al-Furqan. Wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang-orang ibadur rahman, hamba Allah, Allah, hamba ar-Rahman yang sebenar, apabila orang-orang jahil kecek, kata gapo-gapo kepada dia, qalu salama. Dia jawab, maknanya toto dengan perkara baik. Dia tak gaduh pasal kecek, mung kata ke aku nak kata juga. Ha ni, talih. Kita kena latih diri kita, arum kita, tong ning. Apabila ada orang kata gapo, keratup dengan kuam rusuk kita, jangan gaduh kita toto. Pasang teruk-teruk kata huduh-huduh kepada dia. Ini Allah ajar kepada kita royak di dalam ayat-ayat ni sakuk dengan orang zaman dahulu yang dia pahal agama dia lepas tu dia masuk Islam. Allah Ta'ala puji. Kita pun lagu tu lah juga. Walaupun kita Islam asal daripada Tok Nenek, maka pahamnya kita pun menjadi betul dan cutjun. Semua tuk iriabot yang kita buat di dalam hidup kita, jangan gaduh gapo-gapo. Pasal gaduh nak marah, gaduh nak toto, gaduh nak bertindak gotu goni gotu gani. Cuba kita perhati. Saya kelola sokmo ni. Kelola lagu mana? Cuba perhati kau hok pasal duk berlaku-berlaku, kita tengok dalam tarotak. Ha tu. Orang kadang-kadang siapa kau bunuh orang, buat gotu wak gani. Bo sedap, sedadu igak. Nak kau mari duduk lom, mula lalu semua. Kotot kau. Mereka tang jai arom chewu mula semua lalu khotot sangkom doi nak kerap itu dah tu dia panggil perkataan yang tak guna dah. Sebab apa? Orang tu mati dah dia buat kalau nak pergi khotot sangkom iyalah khotot sangkom tu sangkom tengok pak oh jahat mungkaru tapi pergi buat sampai kau orang mati dah ni Allah. Sebab tu arum kita ni kena jaga molek. Terutama kali saya kait dah, sekait dengan bulan Ramadan ni. Syahrul sabr. Bulan sabar. Akad ron, cai rau ya ron. Ha tu, gitu mudah-mudah. Sabar. Ada gapo-gapo, jangan gaduh, jangan gapo. Sabar dulu kecek molek arum kita jangan galak sangat. Kena jadi tenang. Hati kita dan sebagainya. Ni saya royak deh kepada kita. Na'udzubillah. Kalau sekiranya benda berlaku kepada diri saya pun, saya kena sabar lagi tu. Kena beringat. Jangan dia pandai royak kok dia saja. Tuai tak pandai nak amal. Tuai tak pandai nak pergi diri sendiri. Nah, sekadar itulah insyaAllah. Lepas tu, ada konkai sore. 3 tahun dah duduk di rumah sakit. Bermu syahidan kita duduk. Duk cara 3 tahun tak ada orang. Maka hari ni wan sutai dia duduk di masjid. Nak bukan dia duduk di masjid lama dah tapi nak ayat tanya cuang welaneng bermodan kita buat mari dia di masjid hari ni dia nak tubik nak pergi masuk dalam rumah hospital semula. Dak. Lepas tu ada bermo
video dia. อัลฮัมดุลิลละห์นะครับถือว่าเป็นการช่วยเหลือสังคมนะครับพี่น้องเราที่ป่วยแล้วก็กำลังใจของผู้ป่วยเนี่ยต้องดีเสมอนะครับก็มาจากพี่น้องของเราดังนั้นนะครับสิ่งไหนที่เราสามารถช่วยเหลือพี่น้องเราได้ไม่ว่าจะด้วยกำลังใจด้วยทรัพย์สินเงินทองเราก็ควรที่จะ ช่วยเหลือกันนะครับยิ่งพี่น้องเราที่กำลังป่วยอยู่ตอนนี้นะครับไม่มีญาติไม่มีพี่น้องแล้วก็ป่วยเรื้อรังมา3 ปีถ้าเป็นเรานะครับอัลลอฮ์ไม่รู้จะพูดยังไงดีถ้าเป็นเราแต่นี่อัลลอฮ์ตะอาลาตักดีรนะครับดังนั้นสิ่งไหนหรืออะไรที่เราช่วยเหลือได้แล้วก็ควรที่จะยื่นให้ความช่วยเหลือเพื่อให้กำลังใจแก่เขา
แล้วก็เราก็ต้องนึกว่าเราทุกคนเป็นพี่น้องกันไม่ว่าจะเรารู้จักหรือไม่รู้จักเขาคือพี่น้องของเรานะครับก็ขอเพียงเท่านี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู